Hai, kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat plastik yarn atau memotong plastik resek supaya dia bisa dirajut tanpa putus-putus. Kita bisa membuat topi atau kita bisa membuat granny seperti ini. Caranya, resek kita potong bagian bawah, dan atas, sehingga membentuk kotak. Lalu kita lipat, yang atas kita lipat ke bawah, yang ini kita lipat ke atas. Kita bisa menggunakan resek dengan berbagai macam ukuran. Kali ini kita buat yang kecil. Lalu kita potong kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Tapi kita sisakan ujungnya tidak terputus. Hingga ujung, setelah selesai kita buka ujungnya, lalu kita masukkan tangan kita supaya tidak putus. Kita potong dari pinggir ke sini, lalu ke sini ya, kita potong miring. Dari sini kita potong miring lagi, dan seterusnya sampai di ujung. Sehingga hasilnya tidak putus. Dari ini baru nanti kita rajut. Selamat mencoba.